Kabar ditangkapnya Ardhito Pramono pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin cukup menghebohkan publik. Pasalnya penyanyi sekaligus pemain film yang sedang naik daun ini dikabarkan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kabar ditangkapnya Ardhito ini telah dikonfirmasi oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio. Terkait barang bukti, Danang menyebut jenis narkoba yang digunakan sang musisi ialah ganja. Kini Ardhito pun masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Selain kabar Ardhito ditangkap karena kasus narkoba, kabar lain yang cukup mengejutkan publik adalah munculnya sosok yang disebut istri dari sang penyanyi. Publik pun dibuat heboh dengan kabar bahwa Ardhito telah menikah. Pasalnya selama ini tak pernah terdengar kabar bahwa sang penyanyi telah menikah. Namun kedatangan sosok model Gianetta Sanfadelia ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjenguk Ardhito sekaligus mengungkap sebuah fakta, bahwa ternyata sang model adalah istri dari Ardhito Pramono. Sang istri Gianetta Sanfadelia pun diketahui telah menyambangi Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Januari 2022. Hal ini pun diungkap oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah konferensi pers penangkapan Ardhito, AKP Arief P. Oktora juga mengungkapkan informasi yang sama. Meski begitu, dari pihak Ardhito Pramono belum memberikan keterangan resmi terkait kabar pernikahan tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.